Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel saya Hoirul Anwar. Ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dah. Ya, pokoknya gratis, subscribe itu tidak bayar. Ya, kali ini kita akan belajar sama-sama dan saya akan menjelaskan. Ya, bagaimana cara merakit? Ya, bagaimana cara membuat kompresor? Silent ya, dengan menggunakan mesin kulkas freezer ya. Tentunya budgetnya sangat murah ya, sangat murah sekali ya, perkiraan 500 sampai 600 ribu ya, karena rakitan sendiri itu ya sangatlah puas ya, sangatlah puas, ada ceritanya sendiri gitu loh ya, bagaimana untuk menghasilkan dari yang buruk menjadi yang lebih bagus ya gitu. Nah, ini adalah barang bekas ya, jadi seperti baru seperti ini ya. Nah, sebelum saya menjelaskan ya apa saja yang diperlukan ya, coba teman-teman subscribe dulu dan dukung channel ini ya. Oke, saya akan menjelaskan ya. Oke, bahan-bahan apa saja sih yang kita perlukan untuk membuat kompresor silent ya. Yang pertama saya menggunakan mesin kulkas freezer ya. Saya belinya bekas dengan harga 200.000 ya. Yang kedua saya menggunakan tabung freon ya. Ini bisa teman-teman cari di tempat perbaikan kulkas atau AC ya, atau di rongsokan juga ada. Saya belinya di rongsokan dengan harga 30.000 ya. Terus yang ketiga ini ada otomatis ya. Otomatis ini untuk mengatur hidup dan mati ya. Ketika kapasitasnya sudah mencukupin, dia akan mati. Ketika kapasitasnya berkurang, dia akan hidup lagi ya. Ini saya beli dengan harga 55.000 ya di Shopee. Terus yang ketiga ini yang keempat ada yang namanya manometer ya. Manometer ini saya beli di Shopee juga, yang 10 bar ya, dengan harga 40.000 ya. Terus di sini ada yang namanya keran. Keran ini 1/4 ya. 1/4 ukurannya saya beli di Shopee itu 12.000. Terus di sini ada yang namanya safety valve ya. Safety valve ini beli di Shopee itu 12.000. Terus ini ya, roda ya. Roda saya beli di rongsokan ya. Ini punya sepeda roda 3, tapi yang bagus ya. Ini saya beli 25.000 ya. Cagaknya ini juga saya beli di rongsokan dengan harga 5.000 ya. Terus ini untuk pangkon mesin kulkasnya ini saya gratis ya, dikasih sama temen ya. Terus selang ya, selang ini juga gratis, saya dikasih temen ya. Itu kalau beli meterannya ya 13.000 lah. Terus ya kabelnya ya, kabelnya ini 11.000 ya, 11.000 kali 3 meter ya, ya total 33.000 saya. Terus ini ya, stop kontaknya ini saya beli yang bagus yang ada cetekannya ya, ini harganya itu 20.000. terus baut-baut semuanya, ini baut ya, baut-baut itu totalnya habisnya 20.000 ya, sama yang di bawah ini. Ini kok ada baut ya, ini adalah baut pembuangan ya. Biasanya di dalam tabung ini ada kayak air ya atau oli, bisa melakukan pembuangan di sini ya, tinggal dikuras ya. Terus di sini ada nepel ya, double nepel, saya beli di Shopee itu sekitar 13.000 ya, 13.000. Terus biaya las ya, biaya las itu perkiraan saya kemarin habisnya 75.000 ya, biaya las 75.000 ya. Nah, sudah semua kita bahas ya. Ini adalah rincian semua ya, rinciannya. Terus kita lanjut untuk merakit ya.
dari nol sampai hingga jadi ya. Guys, ini hasil yang sudah dilas ya. Ini ada drat buat nepel untuk otomatis ya. Ini dudukan untuk mesin kulkas. Terus ini buat kakinya. Ini buat masuknya angin. Terus ini buat pembuangan ya. Biasanya ada air atau ada oli yang masuk ke dalam tabungnya, jadi ini baut buat pembuangan. Terus ini rodanya ya. Selanjutnya ini langsung saja kita melakukan pengecetan ya. Terserah teman-teman, untuk warna catnya terserah sesuai dengan hati teman-teman warnanya. Oke guys, ini hasil tabungnya ya, yang sudah dilas dan sudah dicat ya, warna ungu janda. Tinggal proses perakitan mesin saja ya. Langsung saja kita rakit mesinnya. I'm walking alone. Streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are here. Selesai semua dirakit, ini sudah diuji coba ya. Ini lagi pengisian nih, kita coba anginnya. Oke, berhasil ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Oke.
Terima kasih, semoga bermanfaat.